Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Arman Suryanugraha. Pada kesempatan kali ini saya akan lihat ruas tol yang baru, yaitu perpanjangan dari tol Stabat hingga tol Kuala Bingi. Jaraknya sekitar 7 km tol baru ini. Dan untuk dari tol Helvetia jaraknya sekitar 30 km lebih ya. Apabila dirupiahkan, saya ini sekitar 31.000 untuk tarif tolnya. Dan apabila sudah diresmikan, mungkin akan bertambah sekitar 7 hingga 10.000 rupiah. Jarak dari jalan tol itu sendiri 7 kilo. Dan ada kemungkinan di berita itu tarifnya 1.200 per kilometer. Dan simak terus video saya kali ini. Jangan lupa subscribe channel ini untuk mengikuti update video selanjutnya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saat ini saya sudah sampai di exit tol gerbang tol Kuala Bingi, dan ini saya akan melakukan pembayaran supaya bisa keluar dari jalan tol ini menggunakan e-tol dari Bank BCA. Namun di sini mengalami kendala, yaitu e-tolnya tidak terbaca dan kemudian dibantu oleh petugasnya, dan selang 1 hingga 2 menitan tetap tidak terbaca. Kemudian petugas menyarankan untuk membayar secara tunai. Tentu saja saya langsung membayar supaya bisa keluar dari tol ini. Saya sarankan supaya perjalanan Anda tidak terganggu, sediakan uang tunai dan mungkin bisa menggunakan e-tol dari bank lain ya, supaya tidak macet. Mungkin di sini gardu tolnya itu belum terintegrasi dengan tol yang sudah ada. Karena saya masuk pun menggunakan kartu dari Bank BCA itu bisa ya. Dan mengapa di pintu tol ini belum bisa? Dan hal ini terjadi saat saya akan masuk kembali ke tol Kuala Bingi ini untuk kembali ke Medan. Kalau masuk lagi bisa? Nggak bisa. Kok bisa ya? Jadi kita mau apa, Mas? Mau apa? Apa ini? Kompas ini ada, Mas? Mau terhitungnya ada, Mas? Dua ada. Masih baru mungkin alatnya. Thank you.
Hal serupa terjadi kembali, yaitu kartu tolnya dari Bank BCA ini tidak terbaca dan mengharuskan saya untuk mundur. Apabila tidak segera mundur, akan dibel oleh pengguna lainnya, seperti pada gardu tol yang sudah ada. Dan saya akan mencoba ke gardu tol yang sebelah kiri, dan pada akhirnya bisa karena dipantau langsung oleh petugasnya, mungkin dibaca secara manual, bukan by system. Dan simak terus video ini hingga akhir. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.
Terima kasih sudah menonton video saya sampai habis, dan semoga jalan tol ini bisa tersambung dari Aceh hingga Lampung, supaya perekonomian Indonesia bisa semakin meningkat dan biaya transportasi bisa semakin ditekan. Jangan lupa subscribe channel ini untuk mengikuti update video selanjutnya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.